Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda-Anda di dalam ini wakil siapa? Aktor Reza Rahadian turut mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Aksi demo itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas umur kandidat peserta Pilkada 2024. Reza Rahadian mengaku keikutsertaannya turun ke jalan mengikuti demo di depan gedung DPR RI untuk menunjukkan bagian dari dirinya sebagai rakyat Indonesia. Pemilik nama lengkap Reza Rahadian Matulesi itu mengaku tak memiliki kepentingan apapun. Lebih dari itu, Reza Rahadian mengaku ingin menyuarakan hal yang membuatnya merasa resah. Reza Rahadian mengaku resah dengan sikap anggota DPR RI yang mencoba menganulir putusan MK soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Padahal, DPR RI merupakan lembaga yang menjadi perwakilan rakyat. Karena hal itu, Reza Rahadian mengaku merasa sudah tak memiliki wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI. Dikatakan Reza, keikutsertaannya dalam aksi demonstrasi hanyalah bagian kecil. Meski begitu, ia berharap kehadirannya dalam aksi unjuk rasa itu turut memberikan pengaruh. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harus mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.